Pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengaku sempat shock saat ia dinilai 11 dari 100 dalam debat capres beberapa waktu lalu oleh pesaingnya. Padahal sebelumnya ia merasa tak ambil pusing saat dihina dan diejek oleh orang lain. Namun Prabowo mengungkap perasaan shock itu kini berubah menjadi rasa terima kasih. Pasalnya menurut Prabowo, ejekan dari lawan politiknya justru membuat rakyat Indonesia lebih mencintainya. Sehingga ia merasa dukungan untuk dirinya dan Gibran begitu besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara PAN pada Kamis 21 Maret 2024. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Ya. Sebelumnya, kritikan soal nilai 11 dari 100 untuk Prabowo dilontarkan oleh Anies Baswedan yang menjadi pesaingnya dalam Pilpres 2024. Kala itu, Anies mengkritik kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai menteri hanya berkisar 11 dari 100. Kritik tersebut dilontarkan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024, di mana salah satu tema yang diusung adalah soal pertahanan. Tak hanya Anies, kinerja Kemenhan juga dinilai cukup rendah oleh Ganjar Pranowo, yang juga pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024. Kala itu Ganjar menilai kinerja Kemenhan dengan skor 5.